Universitas Muhammadiyah Parepare atau UMPAR melaksanakan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Mandiri Program PKKM ISS tahun kedua 2023 di Aula Kampus UMPAR pada Senin 5 Juni 2023. Hal ini dilakukan sebagai upaya implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri di Universitas Muhammadiyah Parepare. MBKM Mandiri juga telah dilaksanakan tingkat universitas sejak tahun 2021 dengan menyelenggarakan beberapa program MBKM. Kegiatan ini diikuti puluhan mahasiswa semester 4 sampai dengan semester 8 di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare. Jadi kegiatan hari ini merupakan sosialisasi MBKM Mandiri dengan melalui pendanaan kedua di tahun 2023 ini. Jadi pendanaan ini melalui program Institutional Support System di mana MBKM Mandiri dibuka untuk semua kegiatan-kegiatan khususnya di semua prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah. Ada beberapa program ISS terkait dengan MBKM ini. Yang pertama itu adalah UMPAR Goto School, kemudian magang sertifikat, kemudian UMPAR Nasional Studi Ekstern, dan juga Bina Desa. Jadi dua program, satu program baru ya, dalam kegiatan ini adalah Bina Desa. Kelebihan dari program ini adalah sama dengan MBKM, yang dimana program-program itu semua akan terkompresir menjadi 20 SKS. Jadi mahasiswa kita diberi kebebasan memilih dari 4 program ini untuk belajar bagaimana mengisi teori dengan praktiknya di lapangan. Jadi kelebihannya dapat mengkompresi 20 SKS. Melalui kegiatan ini, Suherman SPMP berharap agar para mahasiswa dapat mempercepat penyelesaian studi karena mereka telah mengkonversi 20 SKS sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam penyelesaian studi. Muhammad Zulkifli, TV Peduli mengabarkan.